Hello and what's up Foto Junkies. Kembali lagi di episode Luck Mods yang sangat spesial, yaitu Luck Mods PPKM alias pengulasan penuh kendaraan motorhome. Kemarin di episode 1 kita sempat ngulas Grand Max Camper Van. Tonton dulu di sini kalau kalian belum nonton. Dan itu ternyata banyak yang suka gitu ya, dan banyak yang request kita untuk ngulas motorhome dan camper van lainnya. Sekarang kita udah ada di episode 2 dengan sebuah camper van atau office van yang berbasis Isuzu Elf. Kayak apa kantor berjalan ala Isuzu Elf? Yuk, penasaran? Dan spesialnya lagi, karena kita belum pernah ngulas Elf yang standar, sekaligus kita akan ulas juga Elf standar terbaru yang seperti ini. Jadi kayak apa Elf standar dan kayak apa Isuzu Elf yang sudah diubah dan disulap menjadi sebuah camper van atau motorhome yang sangat kece? Yuk, kita kupas luar dan dalam. Start your campfire. Eksteriornya tampil jauh lebih modern dibandingkan Elf generasi sebelumnya, kini dengan lampu belakang full LED dan fascia depan yang sudah senada dengan Isuzu modern seperti MUX dan D-Max. Nah, Auto Junkies, Luck Mods yang sangat spesial kembali hadir, yaitu Luck Mods PPKM episode kedua. PPKM adalah pengulasan penuh kendaraan motorhome, di mana kami dari Luck Nuts mencari mobil-mobil yang sudah dikonversi menjadi camper van maupun motorhome yang keren, nyaman, dan tentunya asik untuk diulas gitu ya. Nah, untuk sekarang kita sedang membahas sebuah Isuzu Elf yang telah dikonversi menjadi sebuah camper van atau in this case office van. Namun kebetulan memang kita di Luck Nuts itu belum pernah ngulas Isuzu Elf generasi terbaru yang seperti ini gitu ya. Jadi sebelum kita ngulas yang versi motorhome-nya, sekarang kita ngulas Isuzu Elf Microbus terbaru dulu yang seperti ini kayak apa gitu ya, supaya kalian ada perbandingan gimana sih Isuzu Elf yang standar yang terbaru dengan yang sudah dikonversi menjadi sebuah camper van. Nah, ini sendiri kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Astrido Isuzu BSD yang udah ngizinin kita untuk syuting si Isuzu Elf Microbus ini di Luck Nuts Foto Junkies. Memang secara standar shape dia masih sama bentuknya ya, sebuah minibus besar gitu ya, karena kan lagi-lagi mereka mementingkan ruangan. Dari atas pun dia polos, nggak ada spoiler, nggak ada wiper, nggak ada defogger. Tapi ya, again, ini kan mobil untuk usaha, jadi masih bisa dimaklumi. Tapi di bagian pantatnya ini, rear end-nya, ini desainnya tuh bagus dari bagian sini ke bawah gitu. Pertama-tama di sini ada sebuah blackout panel, warna piano black. Ini keren dengan emboss Elf besar di sini gitu ya. Jadi orang nggak mungkin salah ngeliat ini langsung tahu kalau ini merupakan Elf generasi terbaru. Tempat plat nomor yang lampunya udah LED. Iya, yeah, bagus ya. Lampunya udah LED loh. Jadi mobil-mobil zaman sekarang, bahkan sekelas Staria pun harus malu sama yang satu ini, karena Staria masih bohlam. Oke. Desain bumpernya lagi-lagi niat desainnya gitu ya. Kita suka karena nggak hanya sekedar polos aja, dia juga ada aksen hitam di sini yang sekaligus jadi protektor. Ada aksen hitam lagi di bawah yang seolah menjadi diffuser. Jadi ada unsur racingnya gitu kan. Termasuk di bagian sini ada hal interestingnya, ntar kita bahas kenapa bisa ada kamera di sini, karena ini menarik banget. Kemudian di bagian samping, dia tuh ada desain kayak ala-ala air hole yang mirip seperti di Honda Jazz-nya Alex gitu, tapi ini bukan fake air hole, dijadikan untuk satu row lampu LED yang sekaligus menjadi reflektor belakang. Dan ini pun nyala pas kalian nginjek rem, taillights-nya itu full LED, iya keren banget kan? Jadi untuk lampu senja, dia LED bar yang ada di bagian bawah sini langsung nyambung belok ke samping. Dan ada juga kayak Angel Eyes Halo LED di sini yang lagi-lagi terkesan sangat futuristik. Lampu rem juga sudah LED dots di bagian tengah sini. Lampu sein LED dots juga di bagian samping sini, termasuk ada halo-nya juga. Jadi dia hanya titik, tapi dia ada ring-nya juga pas nyala.
futuristik banget. Dan lampu mundurnya ada di bagian putih, ngeblok sebelah sini, model lazy eyes. Walaupun pantatnya futuristik, namun memang sebuah minibus itu nggak bisa bohong. Jadi paras bagian sampingnya masih mempertahankan standar paras sebuah minibus gitu ya. Dia at least nggak kotak-kotak amat, masih agak ngebulet. Jadi kesannya tuh kayak roti gitu, nggak kayak kotak sepatu. Udah cukup modern dengan jendela besar-besar yang ada di sini, sehingga occupant yang ada di dalam itu tetap bisa melihat keluar dengan sangat leluasa. Dan di sini juga kayak ada ekstra-ekstra compartment yang bisa kalian gunakan untuk travel, itu cukup berguna gitu ya. Di depan, bagian door handle, dia sama seperti Isuzu light truck yang seperti ini gitu, jadi masih black out semua kayak gini, scratchy plastik, tapi dia sudah model grip type dan dia modelnya itu yang vertikal gini ya, jegrek gitu. Kesannya tuh maco banget, walaupun memang ini belum ada keyless entry ataupun alarm, jadi kalau kalian pengen buka harus colok kunci di bagian sini, tapi masih nggak masalah untuk kelas seperti ini. Jendela depan dibuat menurun ke bagian sini sehingga visibilitas driver itu tetap bisa terjaga, termasuk spionnya tuh dia modelnya tuh yang spion tanduk gini sehingga dia cukup besar bisa untuk melihat visibilitas ke belakang dengan lebih baik. Di pintunya ada stiker bertuliskan Isuzu Elf yang tentunya seperti Traga juga, Elfnya ini berwarna merah dan kalian tahu artinya kan? Merah itu racing. Pelaknya palang 6, dia single tone warna silver kayak gini, agak concave, dan ini sendiri ring 16 inci. Dibalut dengan ban GT Radial Max Miller Pro dengan ukuran 225 75 R16. Pengereman, dia memang masih tromol-tromolan gitu ya, dia hydraulic brakes dengan saluran ganda dan vacuum booster. Jadi udah cukuplah untuk menopang bodinya yang memang agak besar ini. Setup kaki-kakinya juga dia masih menggunakan leaf spring. Iya, masih kelihatan ya base dari light truck-nya Isuzu gitu ya, tapi walaupun begitu, pas kita coba sih, bantingannya tetap terasa lumayan empuk. Dan tentunya salah satu perubahan paling besar di Elf generasi terbaru ini yang mereka sebut NLR55 Microbus adalah bagian fascia depannya yang sekarang sudah serupa dengan rata-rata design language Isuzu terbaru. Iya, untuk tipenya sendiri NLR55 Bus dan tenaganya pun langsung tercantum di situ ya. Ini yang varian 100 PS. Badge Isuzu besar di bagian tengah sini dan grillnya seperti yang gue bilang, sudah menggunakan desain dari grill Isuzu-Isuzu kekinian yang modelnya tuh seperti barong gini ya, kayak taring gitu. Jadi dari Isuzu MUX, Isuzu D-Max, sampai Isuzu Traga, semua pun grillnya menggunakan seperti ini. Ini body color, jadi terkesan clean, nggak terlalu banyak krom-kroman di sini. Bumper, memang ini masih besi. Iya, jadi kalau kalian misalnya Pantura style driving, terus kalian ngehajar LCGC pakai bumper ini, LCGLC-nya poof akan berubah menjadi Coco Crunch. Perlampuan juga ini cukup serupa dengan light truck Isuzu kekinian yang modelnya cukup simple, dia trapesium begini aja, tapi at least dia sudah full kristal multi reflektor. Masih bohlam untuk lampu senja di sini, lampu besar dan lampu high beam di sini, dan lampu sein di bagian atas sini. Termasuk dia juga di-equip dengan sebuah fog lamp yang ditaruh kotak di bagian bumpernya bawah sini gitu. Dan secara overall tampang dari si Isuzu Elf NLR55 Bus yang satu ini menurut kita sudah menjiwai Isuzu-Isuzu modern gitu. Tampangnya cukup sleek sebagai sebuah mikrobus gitu ya. Dan desainnya pun niat, memang ada campur tangan karoseri juga, tapi secara overall this doesn't feel like mobil yang keluar dari karoseri atau gimana. This feels like mass produced. Dan itu sebuah komplimen yang sangat besar untuk sebuah TPM bisa membuat mobil yang seperti ini. Interior terasa lega berkat kapasitas total yang bisa angkut up to 16 orang dan banyak banget quirks menarik yang membuatnya terasa seperti bis JDM. Nah, otomatis guys, pas kalian mau masuk, setelah kalian menarik handle yang terasa sangat manly itu, kalian sambut oleh pintu yang juga beratnya sangat manly gitu ya. Ini tuh bisa buat nge-gym karena berat banget gitu. Termasuk di sini pun kalian disambut oleh lantai yang terasa sangat tinggi. Lagi-lagi, ini kan basic truck gitu ya. Makanya dikasih one step ledge di bagian bawah sini yang bisa kalian injak supaya kalian naiknya tuh nggak terlihat seperti orang-orang bodoh gitu. Dan juga di sini ada grab handle yang kalian bisa pegang untuk bantu tarik badan kalian naik. Nah, untuk tutupnya pintunya pun terasa agak jauh, makanya dia ada kayak arch gitu di sini yang gede banget yang kalian bisa langsung grab dan langsung kalian tarik. Nah, begini tuh guys, interior dari si Isuzu Elf NLR55 Bus yang terbaru. Iya, di sini sendiri sebelum kita bahas interior dan fitur-fitur yang ada, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kita mangga kalian
support kami dengan cara klik like di bawah dan juga klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel kami di Lakna Soto Janggi. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video baru dari kami dan main-main juga ke Instagram kami di laknats_aj gitu ya. Terima kasih. Nah sekarang seperti biasa, kenalan dulu dengan kuncinya. Yang memang masih sederhana, dia seperti ini. Dia masih kunci batang besi aja kayak gini gitu ya. Tapi at least dia ada emboss Isuzu-nya di sini gitu, jadi nggak polos, termasuk ada kayak aliran-aliran kayak garis-garis yang buat terlihat ya, desainnya agak aja Jepangan gitu. Nah tentunya kita pengen dengar dulu suara diesel gurih yang khas dengan rajanya diesel. Iya, mesinnya pun di bagian bawah sini dan dia pun layoutnya mid-engine rear-wheel drive. So kayak apa? Put on the brake, yuk kita coba startup dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal double pacu mesin dari si Isuzu Elf ini tetap menggunakan kode mesin legendaris 4J-nya Isuzu. Lebih tepatnya, 2800cc 4JB1 TC inline 4 turbo diesel. Tenaganya 98 horsepower dengan torsi 200 Nm. Yang dimit ke transmisi, 5-speed manual berpenggerak roda belakang. 0-100, nggak ada yang peduli, tapi bisa melesat hingga top speednya di 108 km per jam. Dan konsumsi BBM-nya cukup bikin happy ada di 1 banding 12. Oke banget buat jadi camper fan. Alright, lanjut untuk bahas interior dari si Elf terbaru. Pertama-tama dari build quality dan materialnya, ini memang tentunya sebagaimana fungsinya, dia masih semua hard plastik ya, tidak ada empuk-empukan sama sekali. Tapi yang gue suka, ini tuh sangat solid dan sangat well put together. Gue ketok-ketok, ini tuh plastiknya solid dan tangan gue sakit gitu ya, karena ini benar-benar sangat-sangat terasa sturdy sesuai dengan fungsinya. Dan tentunya sebagai sebuah minibus, penyimpanan pun ada lumayan banyak di sini. Contohnya ada open storage juga di bagian sebelah sini gitu ya, buat kalian taruh sesuatu. Namun memang tidak boleh taruh minum, ada larangannya di situ. Dia nggak ada glove box di bagian bawah sini. Bagian bawah-bawah sini tuh strict hanya untuk maintenance only. Glove boxnya modelnya ada di bagian tengah sini dan dia agak unik. Jadi kayak drawer gitu. Ini tuh kayak tong sampah sih sebenarnya. Tapi ya nggak masalah lah. Kalian bisa taruh barang-barang di sini yang nggak mau kelihatan orang, terus ditutup aja seperti ini gitu ya. Bagian entertainment, dia udah ada head unit single DIN yang Isuzu branded loh. Iya, jadi keren, ini head unitnya sudah ada logo Isuzunya. Dan di sini sendiri secara fungsi, dia udah lumayan lengkap. Dia udah ada radio, udah ada CD input yang langsung bisa dimasukin di sini. Tahu banget kan orang jalan-jalan pasti sering bawa CD. Dan juga ada USB dan ada aux in-nya. Dan ini pun head unitnya tuh udah ada display yang lumayan crisp. Termasuk di sini ada hal interesting yang ntar kita jelasin kenapa. Ke bawah, climate control juga lumayan sederhana. Di sini ada untuk open close air masih model geser, sisanya pun masih model tuas-tuas putar kayak gitu ya, untuk fan speed di sini, dan untuk temperature-nya ada di bagian sini. Udah gitu aja. Ada cup holder di bagian sini, tombol hazard, dan tentunya di bawahnya ada banyak dummy button. Iya, bahkan kalau kita hitung dummy button di sini, itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 dummy button. Ada 12-volt socket. Di depan sini itu dia konfigurasinya masih 2+1. Iya, karena jok baris passenger itu dia bisa diisi oleh 2 orang. Walaupun memang di bagian tengah sini itu menurut gue strictly hanya untuk bocah saja. Karena kalau orang dewasa duduk di sini, pastinya akan mengganggu operasional dari transmisi si driver ini gitu ya. Joknya sendiri model pocong, headrestnya masih nyambung, tapi at least dia full fabric. Namun ada kayak aksen kotak-kotak kayak gini, jadi nggak terkesan polos, masih ada niat desainnya gitu. Sliding, dan udah bisa di recline juga gitu ya. Walaupun belum ada seat height adjuster, tapi di sini sendiri untuk posisi mengemudi dia udah commanding dan udah tinggi, jadi enak nggak bikin capek. Setirnya full poliuretan, ada logo Isuzu di bagian tengahnya. Klaksonnya suara seperti ini, kenceng banget walaupun suaranya masih cempreng, tapi nggak masalah. Speedometer ini pun sangat sederhana, tapi udah memenuhi semua yang kalian butuhkan. Speedometer di kanan, ada rev counter, ya tetap dikasih tachometer di bagian kiri, fuel gauge, temperature gauge, dan ada odometer. Saklar fog lamp depan, dan juga untuk saklar lampu di bagian interior belakangnya gitu ya. Walaupun saklar ini ada yang ngoing, ntar gue jelasin kenapa. Door trim, dia pun kayak yang gue bilang cukup besar, ada jembatan di atas yang bisa kalian jadiin grip, namun memang dia nggak ada tempat penyimpanan apa-apa.
untuk power window pun masih window by power, alias masih jendela engkol gitu ya. Tapi at least untuk entertainment, udah dapat speaker di bagian bawah situ. Jadi udah cukup oke. Ke atas, ini udah dapat kaca yang memang masih belum day night view, tapi cukup normal. Ada dome light juga di bagian tengah sini gitu ya, menyala terang. Dan juga di bagian atas ini masih ada tempat-tempat slot untuk kalian nyimpen-nyimpen barang. Jadi enak kalau kalian pengen taruh apa-apa, langsung taruh di atas ini. Dan untuk driver, dia ke bagian satu buah sun visor yang ini gede banget. Ini kayak martabak porsi jumbo gitu ya. Jadi ini gede banget. Tentunya layaknya mobil-mobil travel, untuk akses ke baris kedua itu pintunya offside. Iya, cuma ada di bagian sisi passenger doang gitu ya. Dan untuk si Elf ini, dia pintunya masih swing door biasa gitu. Bukannya di sini, dia modelnya masih cepol. Dan ini pun rasanya sama ster dia kayak di bagian depan gitu ya. Door trim polos di sini, cuma ada satu buah grab handle dan untuk buka pintu. Dan pas masuk, karena memang kayak gue bilang interior tinggi, di sini kalian bahkan dikasih two-step ledge. Iya, untuk orang naik ya. Ada dua tangga di bagian sebelah sini, termasuk ada welcome light yang sudah LED yang menerangi tangganya supaya pas malam tuh orang gak keserimpet pas naik. Kita naik. Empuk loh ini. Nah, begitu aja guys, rasa duduk di baris kedua atau baris belakang dari si Isuzu Elf terbaru. Dan di sini sendiri, posisi jok ini memang tidak bisa di slide ya, karena dia udah fix railing di bagian sini. Tapi untuk urusan ruangan, memang cukup juara. Di sini sendiri, gue masih ada ruangan ke baris depan. Itu 1, 2, 3, 4, kayak hampir 25 jari. Jadi emang lega banget lah ya. Headroom juga sama, karena kan ini tall roof. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi gitu. Termasuk yang gue bilang, tadi kan gue nyalain lampu di depan, maka langsung menyala LED strip yang ada di bagian atas ini, membuat interiornya jadi cerah dan jadi lumayan pewe. Di sini juga, untuk amenities, kalian udah dapat AC untuk setiap row gitu ya. Jadi udah adem merata, termasuk udah ada apar juga sebagai standar mobil-mobil kekinian. Dan juga, di bagian samping-sampingnya kayak di situ gitu, di sini masih ada kaca yang model loket kayak gini gitu. Jadi, ini mirip seperti Hyundai Staria. Nggak kalah lah sama Staria gitu ya, karena model kacanya itu sama seperti ini gitu. Di sini ada glass hammer yang kalian bisa pakai in case mobilnya tiba-tiba nyelem. Jadi dia konfigurasinya itu untuk baris belakang, di sini tuh bisa memuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 orang di belakang, 2 orang di depan, plus 1 bocah di bagian tengah. Gini gitu, bisa di-recline. Memang kalau kalian nge-recline harus tahu diri, karena kan pasti di belakang orang jadi lebih sempit. Tapi kalau kita misalnya lagi kosong, terus kita pengen recline full gitu ya, ini full experience. bisa benar-benar tiduran, literally tiduran, karena kaki kita pun bisa kita naikin ke bagian atas ini. Jadi kalau udah kayak gini, wih, ini sih juara banget. Gue travel kayak gini mau ke Papua juga I don't mind gitu ya, karena ini terasa sangat pewe. Termasuk ada speaker yang di mount di bagian pilar paling belakang, sehingga musik pun dari belakang tetap terdengar lumayan merata. Alright, lanjut bahas mengenai bagasi dari si Isuzu Elf Microbus terbaru. Bukannya dia udah ada mechanical latch di bagian sini, jadi mobil-mobil LCGC kayak Karimun atau Agya patut malu karena belum ada. Nah ini kita buka, enak ya, jadi praktis. Karena memang kayak yang gue bilang, joknya itu udah nggak bisa di-slide, dia udah fix in place, makanya memang standar konfigurasi bagasinya memang hanya seperti ini aja. Kalian ada kurang lebih ruangan untuk taruh koper itu sekitar 2 jengkal gitu ya. Jadi kalau kalian pengen taruh koper large, 1 itu masih masuk. Koper medium, kalian pengen taruh 3 di sini pun masih masuk. Sisanya kalau ada belanjaan lebih banyak, barang lebih banyak, ini kolong itu langsung walk through ke bagian sampai paling depan. Jadi kalau kalian pengen molos-molosin barang ke sini, itu masih bisa gitu. Kalian dikasih dongkrak yang bisa mengangkat up to 5 ton, jadi udah lebih dari cukup untuk mobil yang ini. Ini pun ada ininya ya, rodnya untuk kalian gini-gini gitu. Dan ini pun ada holdernya di sini, jadi rapih, nggak gelinding kemana-mana. Termasuk ada toolkit di sini yang dilapis oleh kain Isuzu berwarna merah, dan dia ada holdernya juga. Jadi ini ada strapnya nih ya, yang langsung ke bagian lantainya, sehingga ini pun nggak kayak gelontang-gelontang kemana-mana, tapi dia fix in place dan rapi. Kita suka attention to detail yang seperti ini. Cukup lah, at least cukup gitu ya, jadi nggak masalah.
Nah, Auto Junkies, karena ini PPKM, mari kita ulas versi office fan dari Isuzu Elf yang sangat PW ini bersama dengan Miss Raksa Cantik, yaitu Kak Vidya. Kayak apa? Yuk check this out. Dan tentunya karena ini merupakan episode spesial Luck Mods PPKM yang kedua alias pengulasan penuh kendaraan motorhome, makanya kita pengen kasih kalian sebuah visi gitu ya, bagaimana akan sebuah Isuzu Elf yang telah disulap menjadi sebuah camper van, atau in this case, ini adalah sebuah office van, sebuah kantor berjalan yang sangat proper dan sangat nyaman banget. Kita masuk. Wih. Nah, begini tuh guys, interior dari sebuah Isuzu Elf yang telah dimodifikasi sebagai sebuah camper van, atau in this case sebagai office van. Kebetulan mobil ini milik asuransi Raksa dan mereka menyebut ini sebagai RMC atau Raksa Mobile Club. Ini sendiri ditujukan untuk bisa mobile kemana-mana dan bisa contohnya pengajuan klaim dan lain-lain di lokasi yang memang mungkin lebih dekat ke tempat kalian. Dan pas mau masuk, kalian langsung disambut oleh satu buah sofa di bagian sini gitu ya. Jadi kalau memang kalian mau menunggu dan lain-lain, kalian bisa duduk di sofa ini gitu. Dan ini empuk dan nyaman banget. Di bagian kanannya ada sebuah nakes kecil di sini dan tentunya protokol kesehatan pun tetap dijaga karena tentunya semua yang ada di sini pun ada hand sanitizer, sudah divaksin, dan semua pun menggunakan masker. Seperti itu. Gue lagi copot masker karena memang izin untuk review aja gitu ya. Nah, kesini pun kalian bisa buka untuk ada penyimpanan dokumen-dokumen yang tersusun rapi di dalam gitu. Jadi nggak kelihatan. Dan di sini pun, di bagian sofanya ini, itu muat untuk 2 orang. Dan kapasitas interior mobil ini, itu kalau dilihat memang sekitar 4 orang. Jadi 2 orang di sofa sini, 1 orang di kursi kecil di bagian sini, dan tentunya 1 orang lagi dari Raksa yang menjadi operator segalanya di balik meja ini gitu ya. Duduk di sini pun cukup nyaman karena kalau kalian misalnya pengen disuguhin kopi dan segala macam, di mobil ini pun udah ada refrigerator, udah ada kulkas di bagian balik sana, dan tentunya ini bisa diangkat menjadi sebuah foldable table seperti ini gitu. Ini pun cukup sturdy gitu ya karena udah ada hidrolik di bagian bahan sini yang menahan kalau kalian pengen taruh kopi, pengen taruh laptop pun bisa, di sini cukup kuat. Dan langsung di bagian kirinya pun ada steker rumah gitu, ada colokan steker rumah, dan ini pun bisa kalian pakai untuk kayak ngecharge dan lain-lain, udah ada USB-nya juga. Jadi cukup mudah dan cukup bikin kalian nggak kehabisan gaya pas di dalam sini. Tentunya ada kayak wording untuk bagian branding di bagian atas ini, juga ada TV di sini. TV di sini pun multifungsi, kalau lagi nggak dipakai mungkin bisa ngedisplay branding atau ads kayak gini, tapi kalau misalnya lagi dipakai juga bisa kayak contohnya presentasi, itu pun bisa via TV yang ada di sini. Kalau mengandalkan AC bawaan dari Elf aja, tentunya ini tuh nggak akan cukup gitu ya, karena kan pasti AC seiprit doang, makanya akhirnya dipakai AC besar ala rumahan yang ditaruh di sini, yang tentunya outdoornya tadi udah kalian lihat di bagian eksterior belakangnya seperti itu. Ini workstationnya gitu ya, di sini pun selain ada kursi yang bisa didudukin, di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi kayak semacam lemari kaca kecil. Dan di sini gue sih ngeliat kalau seandainya orang Raksa duduk di sini untuk bekerja gitu ya, ini tergolong cukup PW sih, karena enak, dia mejanya tuh letter L kayak gini, ini udah ada laptopnya, udah ada buat dokumen gitu ya, jadi memang enak banget. Termasuk di bagian bawahnya lagi dia ada laci-lacian untuk penyimpanan dokumen. Ini juga kayak ada semacam kayak meja kecil di bagian sini yang bisa kalian pakai untuk kayak naruh dokumen, naruh utensil dan lain-lain, termasuk naruh kayak pajangan brosur kayak gini. Dan di baliknya kalau kita geser, tersembunyi sebuah sistem entertainment yang tentunya menyatu ke mobil ini. Iya, kebetulan ini head unit dan ini sendiri dari Pioneer. Dia sudah bisa USB, sudah bisa iPod, dan juga sudah bisa smartphone control. Jadi udah oke banget. Di atas ini ada lampu sorot yang LED 3 titik dan tentunya ada ambient light di bagian atapnya yang membuat tampangnya lumayan mewah. Dan ini pun atapnya lucu karena dia brushed aluminium kayak gini gitu. Termasuk juga di atas ini ada lemari penyimpanan untuk penyimpanan dokumen yang mungkin dibutuhkan pada saat lagi proses klaim dan lain-lain. Tapi kita tuh main penasaran. Jadi, oke, ini kan office-nya tuh udah PW banget, udah sangat-sangat mendukung banget untuk proses mobile office gitu ya. Tapi kira-kira apa aja sih yang dilakukan Raksa Online di mobil ini sehingga mobil ini bisa berjasa gitu. Makanya sekarang gue pengen undang Kak Vidya dari Raksa Online selaku sebagai Miss Raksa. Yuk kita ngobrol-ngobrol sebentar.
Nah, Otto Jangki, sesuai janji gue tadi, sekarang gue udah bersama dengan salah satu Miss Raksa, yaitu Kak Vidia. Halo, Kak. Halo. Apa kabar? Baik. Terima kasih banyak nih udah ngizinin kita untuk meliput mobil RMC-nya Raksa. Ya, terima kasih juga ya sudah datang ke Raksa Mobile Club Asuransi Raksa. Raksa Mobile Club itu apa sih, Kak? Ya, jadi Raksa Mobile Club ini berdiri sejak 2010. Oh, oke, dari 2010. Nah, tujuannya ini untuk mempermudah nasabah dalam proses pengajuan klaim. Jadi nasabah bisa lebih dekat nih dengan asuransi Raksa. Jangkauan si RMC ini kemana aja, Kak? Ya, jadi untuk jangkauannya saat ini hanya ada satu lokasi, yaitu di Raksa Mobile Club Cibubur. Okay. Nah, lokasinya itu di Jalan Alternatif Cibubur, kilometer 6. Yang bisa dilakukan di sini itu apa aja, Kak? Okay, untuk RMC sendiri, ini nasabah bisa melakukan proses pengajuan klaim. Kendaraan bisa langsung disurvei di tempat, dan STK bisa langsung terbit. Nasabah datang, kita lakukan proses pengumpulan dokumen seperti biasa, formulir klaim, SIM dan STNK, kemudian disurvei langsung dengan surveyor kami. Di lokasi ya? Di lokasi. Wih, luar biasa. Dan setelah itu STK terbit deh, dan bisa langsung bawa STK-nya ke bengkel. Wih, luar biasa. Jadi nggak perlu langsung nggak perlu ke kantor Raksa pusat segala macam ya, bisa langsung di sana gitu. Benar sekali. Jadi nggak usah ribet-ribet datang ke kantor yang jauh, karena sudah dekat dengan lokasi domisili titik tanggungnya. Kita harus daftar dulu apa online atau langsung di lokasi? Bisa langsung ke lokasi aja. Oke. Proses pengisian formulir segala macam itu juga dilakukan di sini ya. Benar sekali. Makanya kan ini ada meja segala macam, itu benar-benar pewek banget lah di sini. Pokoknya kalau kalian pengen mengurus asuransi segala macam di mobil RMC ini tuh pewek banget, enak banget gitu. Nggak berasa kayak di dalam mobil ya, Kak ya? Kayak langsung di kantor ya. Kayak langsung di kantor aja benar, karena memang vibe-nya tuh nggak kayak dalam mobil, apalagi lihat luarnya kan elf gitu kan. Sebenarnya dalamnya kayak gini, wah keren banget. Sekarang apakah ada program-program tertentu kan yang pengen disampaikan buat Otto Jangki atau gimana? Oke, paling jangan lupa kalau misalnya ingin mengenal lebih jauh tentang asuransi Raksa, bisa langsung kunjungi website raksaonline.com. Okay. Karena di sana juga kita menyediakan simulasi kredit nih. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membeli asuransi Raksa, bisa langsung cek simulasi kreditnya dulu di website kami di raksaonline.com. Nanti masukin data seperti biasa, dan masukin harga kendaraan dan jenis kendaraan, langsung deh dihubungin oleh tim marketing kami untuk proses selanjutnya seperti apa. Jadi praktis banget ya, kalau kalian masukin data, maksudnya data diri dan data kendaraan, itu bakal langsung ada hitungan preminya gitu ya, Kak ya? Iya, benar sekali. Wes. Dan katanya benar nggak? Katanya langsung dihubungin 1x24 jam? 1x24 jam untuk proses preminya yang disetujui. Dan tentunya kayak yang gue bilang tadi juga, kalau kalian misalnya tertarik untuk menggunakan asuransi Raksa, kalian pengen asuransikan kendaraan kalian, rasakan sudah terbukti, terjamin, dan selama ini pun gue sendiri pakai Raksa di kanal faktur gue gitu ya, dan selama ini pun gue proses klaim gampang, bengkelnya ada di mana-mana, dan pokoknya serba mudah. Kalian bisa mendapatkan bonus dan benefit tambahan dengan menggunakan kode promo dari kita, yaitu RONATS gitu ya, kodenya seperti ini, seperti itu. Oke, ada pesan-pesan lagi, Kak, untuk Otto Jangki sekalian mungkin? Untuk teman-teman semua, jangan lupa kalau misalkan ingat asuransi kendaraan, ingat asuransi Raksa di www.raksaonline.com. Siap. Terima kasih banyak, Kak Vidia ya. Terima kasih kembali. Sama-sama. Thank you udah mengizinkan kita untuk ngubek-ngubek mobilnya nih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Walaupun ia tangguh, lega, dan kini sangat modern, namun karena basisnya truk pasti tetap ada aja yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Isuzu Elf Microbus. Kayaknya mereka tuh agak sedikit kurang familiar dengan logo-logo yang ada di interior mobil. Karena untuk nyalain lampu interior bagian belakang, itu logonya adalah saklar fog lamp. Nah, ini kan saklar fog lamp ini yang asli buat nyalain fog lamp depan. Tapi ini ada fog lamp juga, tapi kalau kita pencet, nyalain lampu di bagian interiornya gitu ya. Jadi kenapa logonya saklar fog lamp juga? Mobil ini kan biasa dipakai jalan-jalan jauh gitu ya. Tentunya menampung orang-orang yang pasti sering haus di jalan dan sering jajan gitu kan. Tapi di satu mobil ini dari baris paling depan sampai baris paling belakang itu nggak ada cup holder samsek. Biasanya antara menjadi passenger depan dengan driver, orang rata-rata pasti pilih jadi passenger depan gitu kan, karena nggak harus capek-capek nyetir. Tapi gue pribadi jadi lebih mirip untuk jadi driver. Kenapa? Karena di passenger depan, joknya ini dia hanya one position. Begini udah. Jadi udah, ini the only position you get. Kalian nggak bisa recline lagi, karena kalau mentok udah nggak bisa gue recline gitu ya. Namun tenang, karena fleksibilitas mobil ini sangat luar biasa. Buat usaha bisa, camper van pun jadi, dan pasti banyak yang menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Isuzu Elf Microbus.
mobil ini kan besar gitu ya, sangat besar bahkan. Jadi untuk manuver memang agak menyulitkan. Tadi gue udah bilang di belakang kan di bumpernya itu ada kamera. Kok bisa? Padahal nggak ada layar di sini gitu kan? Ternyata head unit imut Isuzu branded yang satu ini sama seperti Traga, dia sudah di-equip dengan built-in reversing kamera. Ya keren banget ya. Ini kalau kita masuk ke mundur, maka otomatis dia akan menjadi kamera mundur. Di era yang serba digital seperti sekarang dan di mana semua review mobil itu ada di YouTube, kalian kalau pengen nonton gitu selama perjalanan supaya nggak suntuk, tentunya perlu charging port supaya gadget kalian pas traveling itu nggak mati gaya. Dan di sini charging portnya itu sangat modern. Iya, dia seperti ini. Kalau kita buka, ini tulisan USB gitu ya. Dia ada dua buah USB charging port dan ini menyala. Jadi kalau malam tuh kelihatan. Dan ini ada di setiap row dan ada di setiap sisi. Iya, jadi di sini tuh ada satu, di sini ada satu, di belakang lagi ada satu, di belakang lagi ada satu, dan itu ada di bagian kanan dan kiri kendaraan. Kayak di sini pun ada gini ya kalau kita buka. Tuh. Setirnya ini dia adjustable. Tapi nggak hanya adjustable untuk tilt, tapi juga adjustable untuk teleskopik. Jadi kayak canggih gitu ya. Jadi mobil-mobil modern seperti BMW Vespa Glory atau Wuling Almas gitu yang belum bisa teleskopik, belajar dari Elf. Yaps. Okay. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit episode Luck Mods yang sangat spesial berupa PPKM yang kedua alias pengulasan penuh kendaraan motorhome. Dan episode kali ini kita udah ditemani oleh guest star yang keren banget nih berupa mobil Raksa Mobile Club. Thank you banget ya Kak ya udah nemenin kita di video ini. Dan seperti yang kalian lihat tadi, interior itu benar-benar PW banget. Itu bisa banget kalian jadikan inspirasi bagi kalian yang pengen bikin office van atau mobil-mobil yang bisa kerja di mana saja gitu ya, mobile office. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke video ini untuk asuransi Raksa. Dan thank you banget ya Kak Vidya untuk nemenin kita di video ini gitu. Dan tentunya gimana pengalaman kerja di mobil ini? Asik banget ya? Nyaman banget ya, luar biasa. Interior pun bikin betah gitu. Kalian juga kayaknya betah kalau di dalam sini gitu kan. Dan tentunya kalau kalian tertarik untuk mengambil asuransi Raksa, itu pun gampang banget cara lo. Kalian tinggal buka aja website di www.raksaonline.com. Di bawah sini, atau linknya di description box di bawah pun udah kita taruh gitu ya. Dan caranya itu gampang banget. Kalian tinggal klik beli asuransi, kemudian kalian masukkan informasi mengenai kendaraan kalian, informasi data diri, dan maka otomatis akan ada perhitungan premi yang dilakukan secara otomatis ya. Dan nanti itu katanya kalau senayan udah oke, akan dihubungi oleh tim Raksa 1x24 jam. Benar-benar praktis banget. Gua sendiri udah pakai di Renault Captur gua dan gua pengen kalian untuk merasakan hal yang sama berupa servis yang luar biasa dari asuransi Raksa gitu. Kalau kalian tertarik, langsung aja cek Instagramnya Raksa juga yang ada di sebelah sini. Websitenya udah di sini ya tadi ya, raksaonline.com. Dan tentunya jangan lupa mereka juga punya YouTube channel. Kalau kalian pengen main-main untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai Raksa, cek aja di YouTube channel mereka di Raksa Online, seperti itu. Dan tentunya kita juga pasti pengen ngasih special thank you juga buat Astrido Isuzu BSD yang udah minjemin kita untuk ngulas si Isuzu Elf Microbus terbaru yang satu ini. Ini tipenya NLR55 Bus dan tentunya ini sangat potensial banget buat kalian pakai untuk usaha travel, untuk kalau pengen ajak keluarga yang banyak gitu kan, atau untuk dibikin mobile office van seperti ini gitu ya. Jadi bener oke banget. Kalau kalian tertarik pembelian Isuzu apapun, Elf, Traga, Giga, kalian bisa kontak juga Astrido Isuzu BSD yang kontaknya ada di bagian bawah sini. So, thank you banget Asuransi Raksa, thank you banget Isuzu Astrido BSD, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa gak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami, Dagnas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami, Dagnas Auto Junkie sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita review dan informasi menarik otomotif yang terjadi di Indonesia gitu ya. Sampai jumpa di pengulasan PPKM yang berikutnya. Pastinya kita akan mencari banyak lagi motorhome, office van, camper van yang lain. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Terima kasih kakak.